mengingat kita banyak tugas-tugas ya, kita memang harus sibuk ini. Hari setelah ini masih ada kegiatan lagi? Iya, insya Allah ya, ada lagi. Kalau gitu, mari minta waktunya sedikit, kita cerita-cerita terkait dengan peredaran narkoba untuk di wilayah Sulawesi Tenggara gitu. Iya. Jadi, kita memasuki tahun 2021. Tahun lalu kita melewati, mungkin dengan pandemi juga, tapi tidak mengurangi juga peredaran narkoba. Betul seperti itu ya, Pak? Iya. Kalau kita di tahun 2021 ini, seperti apa yang kita lihat di awal tahun 2021 terkait dengan peredaran narkoba? Kasus peredaran narkoba ini luar biasa, sangat masif ya. Memang kita lihat di lebaran macam pada jajaran kami pada saat narkoba di polres-polres sudah bisa nih baru masuk sebulan kemarin ini mengungkap 55 kasus dengan 65 tersangka. Ini baru dalam sebulan dibandingkan juga dengan tahun 2020 meningkat terus. 2019 kami bisa mengungkap sekitar 230 satu kasus dengan 299 tersangka pelakunya. Kemudian tahun 2020 meningkat menjadi 392 kasus dengan 478. Sedangkan dia ini lumayan sudah memprihatinkan. Kami sebenarnya tidak pernah badan jajarannya tidak menginginkan melakukan penegakan hukum kepada saudara-saudara kita yang berkecimpung dalam dunia gelap narkotika ini. Namun di sisi untuk memutus mata rantai dari peredaran ini yang harus kita putus melalui kulit, bandar, semuanya. Kegiatan-kegiatan pencegahan, penyuluhan, kemudian edukasi-edukasi kami sudah lakukan. Jadi saya sudah melakukan untuk kerja sama dengan BNN, bekerja sama dengan pemerintah daerah, pada kuasi dan melakukan untuk menimbangi dia upaya penegakan hukum yang kami lakukan. Jadi kami tidak serta-merta mengutamakan tindakan penegakan hukum dalam hal penangkapan, kemudian memproses yang bersangkutan sampai ke lembaga masyarakat. Kami tidak menginginkan, tapi kami coba dulu dengan penyuluhan, pencegahan, memberikan edukasi, memberikan gambaran. Jadi ini berimbang. Kalaupun ada prosedur hukum sudah yang paling terakhir kami lakukan itu. Tapi ini sudah apa namanya luar biasa juga terkenalnya. Kalau misalnya tadi kita berbicara terkait dengan kasus yang cukup sangat meningkat ya setiap tahunnya. Sebenarnya Pak, kalau dari yang terjadi di lapangan modus dari pengadaan biasa, apa modus baru kalau di seputaran Kota Kendari dan sekitarnya ini rata-rata narkotika yang beredar ini adalah jenis sabu. Sabu ini dalam bentuk seperti butiran-butiran garam kayak tawas itu, yang penggunaannya melalui cara dimakan. Ini yang banyak sekali beredar di Sulawesi Tenggara dan sekitarnya. Itu maksudnya maksudnya apa? Jenisnya. Di samping dengan jenis yang lain ya, ada ganja juga ada. Kemudian ada juga yang mau ngetrend tempat pemulihan, tapi itu tidak terlalu. Kemudian undang-undang kesehatan yang sudah banyak ada dengan cinta dan tangan pelakunya, karena tempat pemulihan termasuk dalam jenis-jenis narkotika juga. Di samping narkotika juga kami juga pernah melakukan pengawalan basis berkaitan undang-undang kesehatan, berkaitan dengan pengkonsumsian dan pengedaran jenis obat tramadol yang memang peredarannya tidak secara bebas. Ini juga dikonsumsi oleh masyarakat, terutama masyarakat bawah. Ini sangat murah. Masyarakat. Iya, itu penggunaan jenis obat kesehatan yang tidak melalui dokter. Ini dilarang juga ada undang-undang yang berlaku kesehatan nomor 36. Dan di samping juga ada jenis PCR itu yang tidak terpikir kalau tidak bisa mengkonsumsi jenis narkotika seperti sabu, mereka mencari cara lain lagi. Oke, kalau kita berbicara terkait dengan modus baru untuk wilayah Sulawesi Tenggara terkait dengan pengedaran narkoba, ini ada yang menarik juga ini Pak, dan mungkin bisa menjadi pertanyaan semua pihak tentang peredaran narkoba umumnya pemerintah bahwa jaringan lembaga kemasyarakatan. Memang
setiap tersangka yang kami tangkap selalu mengambing hitamkan mempunyai jaringan atau disuruh ataupun ada hubungannya dengan orang-orang beberapa masyarakat. Kami tidak serta-merta percaya. Kami buktikan dengan prosedur yang ada. Pertama, kami sering koordinasi dengan lapas, dengan Kapolres, dengan Kemham sangat baik. Ketika ada di sana ditemukan masalah orang yang mau menitipkan barang di sekolah ke orang lagi, kelapasnya langsung apa komunikasi dengan. Jadi ini semacam kami tantang lah, apa namanya, jadi lapas ini. Kami mengingat karena sudah biasa kalau sudah jalan dengan lapas tidak akan dikembangkan lagi kasusnya. Gitu. Jadi itu yang pertama ya. Yang mereka ya. Banyak, pokoknya sudah bekerja baik, bekerja sama baik dengan lapas. Setiap ada informasi langsung kita lagi sama-sama saling memberikan informasi. Kalau misalnya ini Pak, ini ada pengungkapan jaringan lapas seperti penangkapan ada beberapa oknum yang disebut oleh para kurir yang sudah tertangkap. Ya. Benar seperti itu. Kalau kemarin ada yang menangkap salah satu dari petugas oknum yang tidak semua ya, memang sudah berkali-kali diingatkan kali-kali kan tidak serta-merta karena sama kami ada hubungan kelembagaan mengingatkan juga tidak namun sudah di batas waktu yang memang harus diterapkan hukum ya apabila kami lakukan langkah hukum. Jadi memang adanya